Yo guys, kali ini gue mau ngasih tau kalian kalau hari ini tanggal 28 Juni hari terakhir kalian buat beli bundlenya Battle Pass 2020. Nah, di sini kalian bisa beli ini ya. Satu bisa beli dua. Ini enak banget nih. Baru kali ini ya, Gaben ngasih promo bisa beli dua level. Jadi kalian di sini dapat 120 level. Ditambah 9 Immortal Treasure 1, 6 Treasure 2, dan Treasure 3 ya. Ini 3. Ini worth it banget ya buat kalian yang pengen ngejar Arcana ini, Arcana sampai Windranger ya. Ini langsung aja nih. Gua mau langsung beli ya dua-duanya. Aduh. Enak nih guys. Langsung aja ya. Nah, ini udah kita beli, ini langsung gue buka aja ya. Ini bundlenya gue buka, bundle, oke. Ini dapat banyak ya, dapat banyak banget. Ntar guys, ini gue juga langsung ya, gue bundle aja nih. Nanti kan gue beli dua, bentar guys. Mana ya? Kok hilang? Oh ini ya guys. Eh bukan bukan. Oh ini dia ya. Langsung kita bandel aja langsung. Ini banyak banget ya. Treasure-nya gila. Wadidaw ya. Gila gila gila. Banyak banget sih. Dan ini langsung aja kita pakai apply level. Oke. Gila ya, langsung 244 ya. Nice. Ini profile badge Dota gue langsung naik level ya. Ini langsung kita apply lagi ya. Oke, langsung kita apply. Jadi 364 ya guys. Sini 364, wih gila ada banyak ya. Dan battle pass kita dari 124 jadi segini. 124 naik naik itu ya, naik 240 level kita. 300 kalau nggak salah, 375 dapat Arcana ya. Coba guys, gue masih ada nggak ya bisnis level. Kita langsung beli 24 aja ya, langsung beli 24 level. Sebenernya kita bisa sih beli 11 level doang, tapi kita lihat dulu steamnya masih ada nggak ya. Kalau oh, masih ada nih langsung aja kita beli 24 level guys. Aktif aja langsung. Gue mau ngincar ini ya, Arcananya WK. Oke, okay, continue. Gila ya nih yang 500, ini 700 ya nih. Bah, gila gila, mantep banget. Nah di sini kayaknya gue langsung ini aja ya, langsung ambil Arcananya aja nih, keren banget Arcananya. Ntar kita claim ya Arcananya ya. Kita unbundle sekalian Arcananya. Ini langsung ke use ya nih. Save all. Kita lihat Arcananya. Bentar guys, kok gak ada ya di armory ya? Oh ini dia. Ada ya, hero loadout. Soalnya ini ya, set WK gua sebelum beli Arcana, sebelum ada Arcana ya. Ini kita langsung equip aja Arcananya. Mantep banget ya guys, buat ditaruh di profile. Arcana, ini shouldernya, oh shouldernya. Gila ya nih, Arcana semua jatuhnya. Dan ada tahun ya, gue nggak tahu di sini ada. Oh iya, ini ada tahun ya guys, 14.000 tapi. Ya sim gue udah nggak cukup dan kita udah nggak bisa beli lagi ya di sini ya. Ya ntar. Tuh nggak bisa ya guys, if you beli press. Jadi kalian di sini cuma bisa beli dua. Nah buat kalian yang pengen banget ngejar Arcana, worth it banget ya. Jadi Gaben baik banget ya buat player yang bisa beli ya. Jadi kalian
Nah, hemat banyak ya, 240 level, dapatnya 852 ribu ya. Dan ini coba ya, kita lihat. 445. Ya, seenggaknya gue harus nge-spend sekitar 425 ribu lagi buat ngambil ini ya, arkananya Queen of Pain. Coba ntar guys. 354 ribu lagi ya. 354 ribu lagi buat ngambil arkananya Queen of Pain, tapi gue kurang suka ya, karena gue bukan mid laner. Oke, nanti tinggal gue ambil-ambilin aja nih hadiahnya nih langsung. Pasti bisa langsung semua sih guys, tapi kayaknya nggak bisa. Oke, sampai di sini dulu. Jadi buat kalian yang pengen banget arkananya dikejar, lumayan ya, 240 level itu worth it banget. Sama ini treasure-nya nih, banyak banget nih guys, nih treasure-nya masih unlock, belum ada treasure 2, treasure 3. Worth it banget buat kalian yang pengen. Oke, gue sampai di sini dulu. Buat kalian yang ingin nanya-nanya tentang Dota 2, bisa komen di bawah. Thanks banget yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.